Masih penugasan sama orang di sana. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari tim Capstone C23R4106 SIB di coding batch 4 akan mendemonstrasikan. Gimana ini dibilang apa gimana? Salah. Jangan jangan mempresentasikan. Oke. Ulang aja lagi, Feb. Biar aja nge-record deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Capstone Team C23R4106 SIB di coding batch 4 akan mendepokan hasil dari Capstone Project kami. Tema Project Capstone kami yaitu solusi utilitas dengan judul Project yaitu Grief Discover. Berikut merupakan tampilan beranda dari aplikasi Grief Discover. Adapun navigasi bar pada tampilan aplikasi Grief Discover yaitu ada beranda tentang FAQ dan tim kami. Selain itu juga terdapat beberapa fitur untuk pesan perawatan dan data makam. Next. Kemudian ada penjelasan tentang aplikasi Grief Discover dan fitur-fitur pada aplikasi Grief Discover. Nah, berikut merupakan patch dari FAQ. Itu di sini ada penjelasan mengenai mengapa Grief Discover itu mudah ditemukan, efisien, dan juga bisa akses di mana saja dan kapan saja, dan Grief Discover itu dapat ditemukan dengan mudah. Nah, di sini ada panduan dari Grief Discover. Di sini kita dapat melihat bahwa ada penjelasan mengenai apa itu Grief Discover, bagaimana cara menambah data makam pada aplikasi, dan bagaimana cara menambah data pesanan perawatan makam, dan juga bagaimana cara mencari lokasi makam. Nah, adapun tim dari Grief Discover ini merupakan patch dari untuk profil dari tim dari Grief Discover. Dan di sini ada tampilan ada foto profil dari tim kami dan juga ada link sosial media yang tertera pada patch ini. Dan untuk selanjutnya adalah fitur pemesanan perawatan. Next. Di form ini kita bisa memasukkan tanggal pemesanan, nomor makam, nama pada makam, dan keterangan yang ingin dituliskan. Contohnya seperti ini. Kita memasukkan tanggal pemesanan, memasukkan nomor makam, memasukkan nama pada makam dan keterangan yang ingin kita tuliskan. Langsung kita masukkan pesanan ke daftar belum selesai. Nah, di bawah ini merupakan daftar pesanan yang belum selesai. Jika sudah selesai, kita hanya ngeklik tombol korek tersebut. Nah, jika kita ingin mengembalikan pesanan tersebut ke belum selesai, kita tinggal mengklik tombol putar tersebut. Dan yang terakhir, kita juga bisa menghapus pesanan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan, yaitu saya akan menyampaikan pada fitur data makam. Di sini untuk fitur data makam berada pada navbar di sebelah kanan. Di sini kita bisa klik pada bagian data makam. Setelah itu akan tampil form untuk memasukkan data makam baru. Di sini bisa kita masukkan nama lengkap di sini yaitu nama lengkap dari jenazahnya. Misalnya kita masukkan ini, lalu masukkan jenis kelamin, lalu masukkan tanggal lahir, lalu tanggal meninggal. Selanjutnya masukkan agama, lalu masukkan nama ayah. Kita bisa juga memasukkan alamat, lalu masukkan nomor makam. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka data akan masuk pada tabel data makam. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit dengan klik button edit, maka data akan masuk ke dalam form kembali. Lalu di sini kita bisa edit, contoh kita edit nomor makam, lalu kita klik simpan. Nah, di sini tersimpan untuk yang sudah kita edit tadi. Di sini kita juga bisa menghapus dari data makam. Kita klik hapus. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan search untuk mencari makam. Kita masukkan nama makam, nama orang yang akan kita cari. Misalnya di Jojo, lalu kita klik cari. Nah, di sini tampil untuk nama yang kita cari tadi. Baik, sekian dari demo aplikasi dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.